bagi para juru dakwah LDI Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, memiliki tempat khusus di hati mereka. Di pondok pesantren itu, mereka digembleng dan diuji kemampuan mereka setelah bertahun-tahun menimba ilmu agama. Para santri di pondok itu berasal dari ratusan pondok pesantren di bawah naungan LDI. Di Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, para calon juru dakwah itu dinilai kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran dan Al-Hadis, menyampaikan nasihat agama. Selaras dengan namanya, pondok pesantren ini didirikan oleh Kyai Karismatik, Kyai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Usai belajar di berbagai pesantren di Jawa dan Madura, beliau belajar lagi di Mekah Madinah selama 10 tahun. Setiba di tanah air, beliau menempati rumah kakeknya, Kyai Haji Yasin, ulama asal Klaten, sekaligus pengikut Pangeran Diponegoro. Rumah itu ia jadikan tempat mengajar Al-Quran dan Al-Hadis bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Banyak keluarga beliau yang ikut tinggal di sini, sambil bekerja di siang hari dan malamnya ikut mengaji. Nah, karena semakin lama semakin ramai, terutama kegiatan mengajinya dan kegiatan ibadahnya, maka masyarakat sekitarnya menganggap bahwa di sini adalah pondok pesantren. Apalagi kemudian banyak juga santri yang berdatangan dari berbagai daerah untuk mengaji di sini. Bahkan akhirnya ada seorang kiai asli Banyuwangi yang pernah memimpin salah satu pondok pesantren di Madura, yaitu Bapak Kiai Haji Iskandar Nasrullah. Silaturahim kepada Bapak Kiai Haji Nur Hasan yang akhirnya tinggal beserta keluarganya di sini. Maka secara alamiah tempat ini menjadi pondok pesantren yang cukup terkenal, walaupun saat itu belum ada namanya. Namun masyarakat di sekitar sini menyebut dengan sebutan Pondok Ubaidah. Bapak Kiai Haji Nur Hasan wafat tahun 1982. Dan sebelumnya beliau mengamanatkan pondok ini untuk diteruskan pengelolaannya oleh Bapak Kiai Haji Iskandar Nasrullah. Dan dalam perkembangannya, pondok-pondok di sekitar Kertosono yang didirikan dan diasuh oleh Bapak Kiai Haji Nur Hasan, para santrinya banyak yang memperdalam ilmu di pondok ini sebelum melaksanakan tugas untuk mengajarkan ilmunya di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang ini, alhamdulillah, hingga ke mancanegara. Pondok Pesantren Al-Ubaidah terus bertransformasi dari pondok pesantren tradisional menjadi lembaga pendidikan agama informal yang modern. Pondok Pesantren Al-Ubaidah sejak berdiri pada tahun 1950-an dipimpin oleh tiga ulama, yakni Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah sebagai pendiri dan pemilik pondok pesantren, lalu Kiai Haji Iskandar Nasrullah, seorang ulama asal Banyuwangi, kemudian dilanjutkan murid beliau, yakni Habib Ubaidillah Al-Hasani. Kiai Nur Hasan Al-Ubaidah selain mendirikan pondok pesantren di Kertosono, juga mendirikan beberapa pondok pesantren di sekitar Kediri dan Kertosono. Hingga beliau wafat pada tahun 1982, muridnya mencapai ratusan ribu yang menyebar di berbagai penjuru tanah air hingga ke mancanegara. Untuk meyakinkan kemampuan para calon mubalig dan mubaligot, sebelum ditugaskan di tengah-tengah masyarakat, Kiai Haji Iskandar Nasrullah dibantu para guru lainnya, selain memberikan ilmu berdakwah dan cara mengajar yang efektif dan benar, juga menguji kemampuan para calon mubalig dan mubaligot, terutama dalam hal menyampaikan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Kiai Haji Iskandar Nasrullah wafat tahun 2004. Karena beliau mengisyaratkan bahwa saya diminta untuk meneruskan pengelolaannya dan pengasuhan pondok ini, maka dengan berat hati semampu saya laksanakan amanat berat ini, tapi bagi saya adalah sangat mulia. Dan alhamdulillah, sejak tahun itu juga, yaitu tahun 2004, Ponpes Al-Ubaidah ini yang dulunya rumah tinggal, sekarang ini statusnya sudah menjadi yayasan
yaitu Yayasan Al-Ubaidah. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan saat ini, tentunya para santri yang sekaligus calon da'i-da'iyah atau calon mubalig-mubaligot dituntut untuk bisa meningkat dalam segala hal, baik keilmuannya maupun kemampuannya dalam menguasai strategi serta teknis dan etika berdakwah yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Bisa berdakwah yang menyejukkan, ya rahmatan lil alamin. Maka kami berusaha mengembangkan dan meningkatkan manajemen pengelolaan pondok ini dan pengayaan materi baik untuk para santri pendatang maupun putra putri keluarga Bapak Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah, juga khususnya para calon mubalig-mubaligot yang mengikuti tes dan diklat di pondok ini. Untuk terus meningkatkan kualitas dan kontribusi di tengah masyarakat, Pondok Pesantren Al-Ubaidah bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan informal, termasuk mengandeng para tokoh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kementerian Agama, dan para pejabat pemerintahan. Pondok Pesantren Ubaidah juga mengundang DPP LDI menjadi pembicara terkait wawasan kebangsaan, agar para santri terus mendukung dan memperkokoh empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah, kami juga pernah menerima kunjungan Bapak Dr. Ahmad Ali, salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan beliau memberikan hadiah dua kitab fikih, sehingga menambah khasanah perpustakaan kami dan menambah bahan materi pengajaran di pondok ini. Sebagai bukti konkret pula bahwa untuk meningkatkan kompetensi para guru, kami telah membuka perkuliahan bekerjasama dengan STAIM, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, Jurusan Pendidikan Agama Islam PAI, dan Ekonomi Syariah ES. Kebetulan milik Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nganjuk, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Qadir. Alhamdulillah, dari kerjasama ini telah berhasil diwisuda 78 sarjana strata 1, dan insya Allah kerjasama ini akan terus kami kembangkan dan kami tingkatkan. Pondok Pesantren Al-Ubaidah terus melengkapi fasilitasnya. Kini, telah berdiri Pondok Pesantren Al-Ubaidah 2 dengan sistem boarding school. Pesantren tersebut digabungkan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Budi Utomo. Pada masa mendatang, Habib Ubaidillah Al-Hasani berharap pondok pesantren yang ia pimpin memiliki lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Dengan demikian harapannya, para santri mampu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, dan berkontribusi sebagai insan yang profesional, religius,